Doa sebelum ujian CPNS dan ujian nasional. Sebelum ujian, pastinya banyak persiapan yang Anda lakukan. Mulai dari ujian nasional, bahkan sekarang yang sedang maraknya dan banyak peminatnya adalah ujian CPNS. Yang namanya ujian, pastinya bukan hal yang mudah, karena Anda akan mendapatkan kenaikan tingkat, jabatan, dan jenjang karir. Untuk mendapatkan kelulusan dari berbagai ujian dengan banyaknya pesaing, pastinya Anda tidak hanya butuh waktu belajar yang lebih, namun juga doa untuk menguatkan usaha batin Anda. Doa sebelum ujian sekolah, nasional maupun CPNS agar diberi kemudahan, kelancaran, dan pastinya kesuksesan saat mengerjakan CPNS. Tidak hanya menyibukkan diri belajar, namun pastikan dekatkan diri pada Allah agar selalu dimudahkan dan diloloskan dalam ujian. Berikut amalan doa sebelum ujian yang bisa Anda istiqomahkan menjelang ujian CPNS yang akan Anda lakukan. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Silakan baca doa tersebut sesaat sebelum masuk ruangan. Baca sebanyak 3 kali. Amalkan juga di rumah setelah sholat fardu atau sholat 5 waktu. Baca sebanyak 33 kali. Ketika hendak belajar pun dibaca sebanyak 7 kali. Itulah doa menghadapi ujian, baik itu masuk CPNS ataupun ujian nasional. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selain melakukan hal tersebut, Anda juga bisa memanfaatkan sarana spiritual dari Mbak Hidayah yang lebih mudah dan praktis untuk melancarkan tes CPNS Anda. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudesigma.com atau hubungi kami via LINE, WA, SMS atau telepon di 085-866-866-669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.